Assalamualaikum. Hai guys, hari ini saya mau masak simple dan cepat ya. Masak sambal goreng kentang. Cuci bersih kentang lalu iris tipis-tipis. Kemudian goreng sampai kering, tiriskan. Kacang bumbu bawang, bawang putih, bawang merah, kemudian tumis sampai harum. Masukkan gula, garam, lada. Sesuai selera aja ya. Kemudian kasih kecap. Masukkan kentang yang sudah digoreng. Aduk rata. Selesai.